settingannya kan. Di sini ada yang tahu acara rumah bedah yang datang ke rumah orang miskin. Ngomongin TV, saya mengerti kenapa banyak orang yang udah mulai meninggalkan TV dan berpindah ke YouTube gitu. Karena emang banyak tontonan di TV tuh yang terkesan settingan ya kan. Di sini ada yang tahu acara rumah bedah nggak? Udah rumah, rumah. Di situ ada host yang datang ke rumah orang miskin terus rumahnya direnovasi gitu. Tapi waktunya cuma sehari loh. Ya Allah, sehari loh bang, dari sini aja udah melanggar norma-norma pranata SOP dunia perkulian ya kan. Sebagai anak kuli saya tersinggung loh. Karena faktanya kuli hari pertama tuh masih belum bisa bangun rumah gitu. Biasanya masih bangun chemistry. Wow. Nah itu penting loh. Karena kalau kuli gak ada chemistry takutnya temennya lempar bata malah disundul gitu. Dikira umpan lambung ya kan. Idealnya bangun rumah tuh ya 1 bulan lah. Itu pun kalau kulinya gak suka ngegosipin mandor gitu. Dan di acara itu, kulinya tuh pakai seragam komplit waktu berangkat kerja gitu. Sambil nyanyi-nyanyi ya kan. Ayo kita bekerja, ayo. Gak ada kuli yang sesemangat itu loh. Bapak saya nih berangkat kerja tuh bawaannya lemes gitu. Dia gak ngeluh hari itu aja saya bersyukur loh bang. Dan maksud saya kenapa kuliah ada seragam komplitnya gitu. Bapak saya nih Pak Jumal nih, dia tuh kalau berangkat kerja tuh ya pakai kaos, itu pun kaos Juventus biasanya loh. Jadi pas di proyek dari depan dipanggil Jumal, dari belakang dipanggil Pirlo biasanya.